Hari ni aku akan ajarkan cara dan tutorial macam mana buka sendiri belt dan pulley untuk Honda ADV 150. Dan seperti biasa, sebelum memula projek pada kali ini, korang kena adalah panas-panas yang berkaitan untuk bukakan cover dia dan juga untuk bukakan puli yang lama tu, untuk keluarkan puli yang lama dan seterusnya untuk keluarkan bag daripada Honda ADV ni. Tools yang paling aku recommend sekali korang kena adalah ni, spanner 10 ni. Bentuk dia macam ada box, macam box socket kan, macam ni. 10-12 dan sama juga size, cuma beza size yang ni 8-9 8-9 ya. Ni aku recommendkan lah. Tools-tools lain yang basic lah, screwdriver bunga ni kena ada lah. Screwdriver mata leper pun kena ada juga. Dan aku rasa tak banyak special tools pun yang diperlukan, kecuali kalau korang tak ada air gun, korang kena ada special tool dia. Sebab nanti nak buka puli tu kena ada special tool untuk tahan puli tu daripada berpusing. Special tool tu korang boleh beli sendiri dekat Shopee. Ni kat sini ada ni, macam ni gambar dia. Sedikit nota tambahan, kebiasaannya apabila mileage dah cecah 30,000 ke atas tu, disarankan untuk korang tukarlah yang baru, daripada korang akan hadapi masalah bag putus di tengah jalan. Nak tukar sebelum 30,000 pun boleh, gaji poket tebal. Kata apa, melengahkan masa lagi, jom ikuti macam mana cara aku buat buka dan tukarkan belt dan puli ADV 150. Untuk proses ni, korang kena gunakan spanner saiz 8 tadi, bukakan semua skru yang melekat pada housing yang warna silver ni ya. Dan korang perlu perhatikan juga skru 8 ni, dia ada panjang dan ada pendek. Nanti masa pasang nanti jangan tersalah pasang pula. Skru untuk cover yang belah atas ni pun korang kena bukakan juga, sebab belakang dia nanti akan ada skru 8 yang ikat casing yang silver ni. Bila semua skru dah buka, cover dah buka, korang boleh tarikkanlah cover puli ni perlahan-lahan ya, sebab antara tengah-tengah puli tu, antara tengah-tengah casing dia tu ada satu gasket besi. Kalau kasar nanti takut nanti gasket besi tu penyek ataupun putus. Bila dah buka cover puli ni, korang boleh periksa keadaan bearing puli yang ni, yang melekat pada cover dia ni. Kalau ada goyang ke, longgar ke, kesat ke, alang-alang dah buka ni, tukarkanlah sekali. Aku bersihkan dengan mengelapkan guna kain kotor lah, apa habuk yang melekat kat sini. Lap-lap lah, bersihkan sikit, sebab banyak habuk besi yang berkumpul. Kalau korang ada air compressor tu, kau boleh guna untuk tembakkan angin, keluarkan habuk-habuk yang melekat ni. Untuk buka puli yang kipas ni, korang perlukan box saiz 22 ya, saiz 22, yang ini saiz 19. Bagi aku menggunakan compressor angin dan air gun, jadi tak perlu gunakan special tool tu. Kat sini boleh nampak kesan kehausan dia, sebab akibat dah lama pakai dia akan haus. So memang patut buka lah. Untuk puli seterusnya, kita kena gunakan box saiz 19.
Aku beli ni satu set ya, beli satu set daripada Shopee ya. Beli set depan ni juga dia datangkan sekali dengan roller standard ya, roller standard gram. Sekarang kita periksa dulu barang yang dibeli sama ada betul kejadiannya ya. Kemudian set tulis belakang ni pun dia ada sekali dengan clutch shoe dan juga clutch housing. Dia ada set tulis depan dan datangkan sekali dengan needle shaft dia ni. Jadi korang tak payah pening-pening nak pasang satu-satu. Korang beli je complete set macam ni, senang. Okey, barang yang dibeli semua dah complete. Sekarang kita akan mulakan proses pemasangan. Suka juga aku ingatkan pada korang agar berhati-hati dengan puli ni ya, jangan sampai jatuh atau terhentak sebab nanti akan menyebabkan piring dia bengkok. Kalau piring bengkok nanti dia akan lagi banyak kerosakan di masa akan datang.
Okey, pemasangan sudah pun siap. Sekarang kita start engine dan test rem sikit, tengok roda belakang ni berpusing ke tak. Kalau tayar belakang ni, roda belakang ni berpusing, maknanya set CVT kita tadi berfungsi dengan bagus. Okey, dah siap, projek kita dah siap guys. Itu tadi perkongsian aku sedikit sebanyak tentang cara macam mana korang boleh buka dan tukar sendiri untuk belt dan juga puli pada Honda ADB korang ya. Semoga bermanfaat ya video aku ni, dan jangan lupa jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, komen kat bawah, dan jangan lupa like video aku ni, like, subscribe guys, share. Semoga ia memberi manfaat juga pada orang lain. Okey, kita jumpa lagi video seterusnya.